Hi, welcome to my vlog. Akhirnya setelah sekian lama. Jadi kita akan pergi ke Jogja trip kali ini dan kita nggak akan pergi sendiri, ada temanku. Siapa dia? Here we go, kita lihat aja sendiri. Okay, jadi kita pergi dari Pasar Senen itu jam 6.30. Tiketnya cukup murah dan ekonomis, 74.000 saja, dan teman-teman sudah bisa pergi dari Jakarta dan ke Jogja. Tentu saja teman-teman juga perlukan tes antigen ya guys. Tes antigen di stasiun itu 45.000. Yang paling the best dari naik kereta, kita bisa melihat view ya. Viewnya itu benar-benar bagus banget guys. Teman-teman kalau misalkan kalian pergi naik kereta ya, pemandangan seperti inilah yang akan disuguhkan kalau misalkan perginya pagi ya. Dan siang harinya teman-teman bisa lihat. Luar biasa kan? Iya, cantik banget kan kalau misalkan kita pergi ke mana daerah Jawa situ. Oke, setelah beberapa lama, sekitar 8 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga. Ya, ini kemarin nyampe kita jam 3:30 ya guys. Jadi, 3:30, tapi kita nggak langsung ke penginapan. Kita baru check-in itu jam 5 guys, karena waktu pas sampai di Jogja, aku ada kegiatan yaitu ujian dulu di stasiun. Tempat pertama yang kita datangnya adalah Malioboro. Okay, for your information, jadi penginapan aku itu harganya Rp150.000 untuk 4 orang. Jadi lebih murah gitu budgetnya gitu kan, walaupun belum ada AC tapi udah pakai kipas angin kok guys. Dan malam pertama kita pergi ke Malioboro karena kita bingung mau ngapain, jaraknya dekat soalnya guys dari penginapanku. Hey guys, jadi sekarang kita lagi ada di Malioboro dan kita mau cari makan sekarang. Nanti suaranya kedengeran gak ya? Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di Malioboro. Kue. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi kita cuman jalan-jalan gak jelas, itu kita nyari makan juga sih sebenarnya. Dan setelah berapa lama kita berjalan terus, kayaknya asik kalau misalkan kita keliling Yogyakarta. Naik apa ya kira-kira ya? Teman-teman ada yang bisa tebak gak ya? Kita naik apa? Tapi sebelum keliling, kita nggak lupa juga untuk mampir di Mall Malioboro-nya. Kita lihat-lihat sekitar aja sih, nggak lama. Habis itu kemana lagi kita? Kita langsung cow ke sini dia, titik 0 Yogyakarta. Jadi ini dekat banget sama Malioboro ya guys. Jadi itu cuman jalan ujungnya Malioboro kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan ke sini, ya pasti bakalan nagih lah ya. Bisa berkali-kali kalau misalkan Jogja harus jalan ke sini terus kayak gitu. Okay, dan seperti aku bilang tadi, nggak asik kalau misalkan kita nggak keliling Jogja menggunakan sesuatu. Kalau misalkan jalan kan lumayan pegel ya, jadi kita cari kendaraan dulu nih yang bisa kita tumpangi untuk keliling-keliling Yogyakarta. Kira-kira kita naik apa ya? Naik kuda, naik apa? Nggak dong, kita lihat. Dan ternyata kita naik. Guys, jadi malam ini kita lagi naik Bentor sama abang ya. Dan kita ini keliling-keliling, jadi buat kalian mau ke Jogja, kalian harus cobain ini sih, keliling-keliling. Bayarnya cuma 20 ribuan doang guys. Muter, udah muter-muter aja gitu. Udah masuk angin. Gue pakai kaos doang lagi. Dingin coy. Tapi rada serem juga ya, biasa kita digonceng ini kita di depan gitu. Iya, yeah, kita naik Bentor guys, becak motor ya kan. Ini teman-teman kalau misalkan ke Jogja, ini recommended banget sih. Karena naik Bentor ini, kita akan dibawa keliling Jogja. Dan setelah itu kita akan diberhentikan gitu di tempat oleh-oleh, pusat oleh-oleh. Dan juga tempat pembelian baju seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman naik ini, worth it banget sih. 20.000 kalian sudah bisa keliling-keliling seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalkan naik Bentor ini, teman-teman harus menggunakan jaket ya. Karena menurut aku itu lumayan dingin guys, karena aku kemarin itu cuma pakai kaos doang gitu. Dan kita lihat apa lagi yang ada ya, gitu.
Jadi di malam harinya kita cuman keliling-keliling gini aja nih. Habis itu kita lumayan capek, pegel ya kan, karena seharian di kereta. Kita balik ke penginapan dan ya kita lihat di hari berikutnya, dan inilah dia. Hi guys, good morning. Ya, bad light. Sekarang kita bakalan copet anjing. Bakalan pergi ke Malioboro. Jangan Pak, makasih Pak. Dan kita akan cari makan dulu, guys. Itu apa, weh? Gunung kah? Bukan lah. Oke, jadi teman-teman, kita akan kemana ya hari ini? Kemana aja sih, yang penting ada makanan yang menarik. Ya, dan apa yang menarik? Oh iya. Oke, jadi di trip kali ini kita ada 3 orang dulu nih. Ada aku, ada Yoga, dan ada Griandi. Jadi kita benar-benar 3 idiot. Kita menyusuri kota Yogyakarta. Kita ini mau jalan ke Malioboro dulu ya. Jarak dari penginapan ke Malioboro itu nggak jauh. Itu sekitar berapa ya? 600 meter lah ya, 600 meter kita bisa langsung sampai di pertengahan Malioboro gitu. Dan cuacanya pagi-pagi itu udah sangat cerah-cerah sih, guys. Kalian bisa lihat di sini. Padahal kita baru cabut itu jam 8 ya, jam 8, tapi sudah lihat, kalian bisa lihat sendiri udah lumayan panas sih, guys. Jadi kita ini baru banget siap-siap mandi dan memulai aktivitas pertama kali, dan kita harus mencari makanan dulu di Malioboro. Kalau mau tahu gimana makanan yang ada di Malioboro, ikutin aja terus vlog ini ya. Sekarang kita udah lagi ada di Jalan Malioboro Street, dan sekarang kita lagi mau cari makan dulu, guys. So, kita nggak tahu mau makan apa, guys. Pakai maskernya. Nggak bisa makan karena aku nggak pakai masker, guys. Jadi beli masker bengkoang, guys. Yuk kita ikutin aja, guys. Nah, ini dia makanan yang kita tunggu-tunggu ya kan. Makanan salah satu khas Jogja yaitu getuk. Tapi setelah makan kita mau kemana nih? Ada yang mau tahu? Iya, setelah makan kita langsung memutuskan untuk pergi ke Heha Sky View. Kira-kira dari Jogja itu, dari Malioboro ya, tempat kita makan tadi, sekitar 40 menit. Dan untuk harga tiket masuknya sendiri untuk Heha itu Rp20.000 per orang. Cukup misalnya teman-teman kesini, worth it banget sih untuk pergi bersama teman-teman untuk lihat gimana pemandangan di atas awan. Ini kalau misalkan di Bogor itu ya mirip-mirip puncak kayak gitu. Kalau misalkan dari di Malang, mirip-mirip sama para layang seperti itu tempatnya.
Oh ya teman-teman, kalau misalkan emang punya waktu selain weekend, teman-teman boleh banget kesini, bukan hari weekend, karena ini kita perginya hari weekend guys, di hari Sabtu. Jadi mau malam-malam minggu kan mereka teman-teman yang lain kan yang datang situ mau malam mingguan ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman datang, kalau bisa jangan hari weekend, jadi nggak terlalu padat kayak gini, crowded ya kan. Jadi sini banyak banget orang-orang yang akhir pekan pergi ke Heha gitu, karena lumayan dekat dari pusat kota Yogyakarta. Jadi ya itu aja sih, kalau sarannya mending kayak hari weekday aja kalau misalkan teman-teman punya waktu di hari weekday ya kan. Untuk di Heha sendiri kita nggak lama-lama guys, setelah kita di Heha ya kita ambil foto, record video. Setelah itu kita cari makan, bukan di Heha ya guys, tapi di, ya ini dia, di Warung Teduh. Karena di Warung Teduh ini konsepnya lesehan dan benar-benar sederhana dan harganya murah banget guys. Jadi harga makanan di situ murah-murah banget. Jadi kita perginya ke Warung Teduh ini. Kalau misalkan tadi di Heha harganya bisa lumayan. Dan mendung, kita nunggu hujan bentar, setelah itu kita balik lagi ke Malioboro. Oh iya, siapa yang belum kenal personil kita satunya? Kita ada 4 orang tadi ke Heha. Tadi kita pergi sama Yoga, Griandi, dan satu tambahan personil kita yaitu adalah Nurul. Jadi Nurul itu adalah teman kita dari Pare. Dan karena dia kuliah di Jogja, kita ajak Nurul untuk ikutan bareng kita ngetrip ke Jogja. It was fun guys, walaupun cuman di hari Sabtu dan Minggu kita pergi ke Jogja. Tapi itu benar-benar kayak yang nambah pengalaman kita, nambah teman baru ya kan. Apalagi kalau misalkan teman-teman perginya intens bareng teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Jogja, jangan sendiri-sendiri. Kalau misalkan bisa ajak teman ya why not ya kan. Okay, setelah kita pergi ke Heha dan kita gak lupa pergi ke alun-alun karena malam minggu. Jadi tuh rame banget guys, ini adalah alun-alun utara ya. Ini rame banget, jadi kita mau nongkrong itu kepenuhan tempatnya. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke titik nol lagi. Kira-kira ngapain ya ke titik nol terus ya? Guys, selamat malam. Sekarang kita lagi ada di alun, bukan di titik nol kilometer Yogyakarta. Dan kita udah dari siang tadi. Belum mandi. Bentukannya udah kucil kayak gini. Tapi tetap eksis ya guys. Oke, mana sih temen lu? Kita bakalan sampai jam 4 subuh di sini guys. Jadi stay tune terus, kita akan ngevlog bareng kalian terus guys. Jadi stay tune, check it out. Ayo kita lihat gimana situasi 0KM di Yogyakarta pada malam minggu. Oke. Udah mulai jalan-jalan yang mulai langsing. Pendian badan video gue ya. Oke, okay, lihat ya. Ini udah rame, lihat. Ada yang mau ke sana ke alun-alun, ada yang udah keluar dari alun-alun. Kayak kita nih udah baru nyampe langsung ke titik nol. Lihat guys. Ini emang rame banget sih guys di sini. Dan
kalau kemarin itu kurang rame karena malam Sabtu kan ya. Sekarang udah malam Minggu, itu udah benar-benar kayak yang padat, crowded gitu. So, pegel juga guys. Ini akan digantikan oleh yoga. Maaf guys, aku nggak bisa guys. Jadi ini aja. Sebelah mana sih? Dan setelah itu kita pergi memutuskan untuk meminum kopi jos. Ya kalian tahu, pasti tahu dong ya, kopi jos yang kopi memakai arang itu loh guys. Ada yang belum tahu? Oke, kalau yang belum tahu ayo kita lihat sendiri. Jadi ada kopi susu atau kopi biasa yang menggunakan arang yang dibakar dan panas-panas dong itu. Dan untuk tempatnya sendiri ini dekat banget sama Malioboro, dan ini di Jalan Sarkem ya, Pasar Kembang. Dan ini adalah sebelahnya stasiun sih guys. Jadi teman-teman kalau misalkan menongkrong kesini, gila kan ramenya, minta ampun, ruamenya polrek. Kalian bisa lihat rame, kita aja sampai kayak mau duduk di mana gitu. Untung aja ini ada mbak-mbak yang bersihin, terus ada kopinya kosong, ya udah kita langsung duduk gitu, duduk aja kayak gitu. Tuh rame banget kan, parah sih ramenya. Karena ini malam Minggu guys, jadi teman-teman yang lain tuh pada nongkrong juga ya kan. Sama kayak kita tuh ada yang datang dari jauh-jauh. Kita kan dari Jakarta, ada yang dari Jember gitu. Oke, ada yang penasaran gak sih sama kopi jos? Yuk kita lihat yuk, gimana sih kopi jos? Nih dia nih, kopi tapi pakai arang ya kan. Itu panas loh guys, itu arangnya masih panas. Jadi ya bagi aku sih ini improvement aja sih, karena kopi susu kan emang udah enak kan, jadi pakai arang itu biar tambah jos katanya sih. Jadi ya kita minumnya begitulah guys. Kalau choco chips Griandi tetaplah dengan coklatosnya dia. Dan ibu ini juga minumnya coklatos. Oke, jadi itu dia tadi kita minum kopi jos, sudah lumayan lama ya. Main lah ya, karena kita udah baru hari pertama nih, hari Sabtu nih guys. Jadi hari Minggu besok kita nggak sabar banget, kita mau kemana sih guys. Jadi teman-teman terus tonton vlognya, karena di part 2 kita bakalan pergi lebih seru lagi of course, karena kita sudah siapin rencana banyak banget untuk kemana-mana ya. Teman-teman jangan lupa buat stay tune terus di vlog selanjutnya. Dan thank you so much for watching for the part 1 in Jogja. Jangan lupa untuk saksikan part 2 in Jogja, karena kita benar-benar super excited karena weekend kita pergi ke Jogja. Oh ya BTW, kemarin kita pergi itu hari Jumat dan hari Minggunya pulang kayak gitu. So thank you guys so much. Don't forget for subscribe, like, and comment. See you in the next part 2.